Baik Buya, kami akan membacakan pertanyaan dari ada saudara Fahri dari Tulungagung Buya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada yang mau saya tanyakan, bagaimana para ulama menjelaskan tentang keumian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Keumian. Keumian. Sifat umian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja Buya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah adalah ummi, tidak bisa membaca. Tidak usah pusing, sebab bisa membaca bukan kebanggaan kok. Anak, ya kan? Justru itu ada maksud. Anak kecil sudah bisa membaca. Anak kecil sudah bisa. Jadi membaca itu adalah, memang Allah menghendaki Nabi semacam itu. Nabi dibuat oleh, dijadikan oleh Allah tidak bisa membaca. Padahal baca itu paling gampang. Belajar baca itu paling gampang. Lah kok Nabi tidak bisa membaca? Dan begitu Allah buat Nabi bisa membaca. Tidak bisa membaca. Karena untuk tujuan, semua orang tahu Nabi Muhammad ummi, Nabi Muhammad tidak bisa baca. Tapi setelah itu Nabi Muhammad bisa mendatangkan sesuatu wahyu Al-Quran dengan bahasa yang mengalahkan para pakar-pakar sastra pada zaman itu. Semuanya jatuh di hadapan Al-Quran. Sehingga ini ada maksud dari itu semuanya. Dan bukan kekurangan. Karena apa? Masalah membaca bukan sebuah kelebihan bagi orang-orang Indonesia. Anak kecil bisa membaca. Dan bagi seorang yang biasa-biasa saja sangat mudah untuk bisa membaca. Akan tapi dibalik itu semuanya, Allah menghendaki Nabi untuk tidak bisa membaca. Dan itu hakikatnya begitu, bukan tidak membaca seperti yang lainnya. Seperti mengatakan tidak bahasanya Nabi adalah, oh Nabi itu bisa membaca, mau membaca saja. Gampang kok tidak bisa. Nah, Nabi tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca. Adapun Nabi pernah menunjukkan bahwasanya ya Ali imsah hadza waktu suruh menghapus. Wahai Ali hapuslah ini. Itu petunjuk wahyu bukan karena Nabi bisa baca. Ada sebagian mengatakan Nabi sebenarnya bisa. Buktinya waktu zaman Sayyidina waktu dengan Sayyidina Imam Ali, Nabi pernah menunjuk Ali hapus ini. Berarti kan bisa baca Rasulullah. Ada kalimat masalah khatamnya Nabi Muhammad di balik letakkan ini, letakkan ini. Ada. Nabi tidak bisa membaca, tapi Allah persiapkan kasih sayangnya Allah kepada umat ini. Kenapa kasih sayang Allah kepada umat? Sebab umat nanti banyak yang ada yang menfitnah dari orang-orang di luar Islam mengatakan Nabi Muhammad itu jiplak karena dia telah mengintip ilmunya dari orang-orang Romania. Orang Romania, bahwasanya ilmunya Nabi Muhammad itu adalah diambil dari Romania. Maka wahyu-wahyu itu intipan, ngintip. Akhirnya dipangkas dengan Nabi Muhammad dan bisa baca, ngintip dari mana itu? Dan siapa yang ngajari? Ada mana gurunya? Yuk. Apakah terbukti punya guru? Baik, Nabi Muhammad SAW tidak terbukti ada guru yang mengajarinya. Kalau ada orang tidak punya guru, mungkin masih bisa diduga kalau dia punya ilmu zaman sekarang, paling baca buku. Dan betul ternyata waktu itu ada tuduhan. Karena Muhammad mencuri ilmu dari Roma, dari Romania. Dari orang-orang luar. Karena Nabi pernah, Muhammad pernah pergi ke sana, dapat ilmu membayarnya. Sudah dipatahkan dari awal Nabi Muhammad tidak bisa baca. Dalam urusan syair pun juga begitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan penyair. Bukan penyair dahsyat. Agar Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Nabi tidak bersyair. Nabi tidak bersyair. Jadi Al-Quran tidak bisa dikatakan syair. Akan tapi lihat. Mengalahkan syair-syair dahsyat. Kalau syair kan ada aturannya. Agar tapi Al-Quran lihat, kalimat-kalimat yang subhanallah, kadang pendek, kadang panjang, kadang pendek, kadang panjang. Tapi lebih indah daripada syair. Jadi ketahuilah bahwa Nabi Muhammad Allah ciptakan, Nabi Muhammad dalam keadaan ummi adalah kasih sayang untuk kita. Agar umat ini mudah mempercayai Nabi SAW bahwasanya yang dibawa Nabi adalah wahyu. Sebab kebetulan mukjizat Nabi ada urusannya dengan tulis-menulis. Al-Quran, wahyu itu tulis. Ada urusan dengan tulis-menulis. Ini adalah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad agar mudah mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga iman kita mudah. Dan orang pada zaman tahu Nabi Muhammad adalah ummi, tidak bisa membaca. Lalu di saat Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak punya guru, lalu punya keluar kalimat-kalimat yang dahsyat, mudah bagi orang, oh dia mengaku Nabi, gampang wong, dia tidak bisa membaca. Kalau bisa baca mungkin ngintip dari ilmunya orang lain, tapi tidak bisa baca dan tidak terbukti punya guru, malah pergi yatahannath beribadah di satu tempat di gua Hira beribadah
Lalu datanglah malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun ternyata adalah baca Iqra. Bacalah wahai Muhammad. Nabi wonten ma'a Nabi qori. Aku tidak bisa membaca. Ada yang menerjemahkan salah mengatakan Nabi bisa membaca. Waktu Iqra bukan ma'a, bacalah wahai Muhammad. Ma'a Nabi qori, aku tidak bisa membaca. Nabi mengatakan ma'a Nabi qori, aku tidak bisa membaca. Sudah jelas ini adalah. Lalu diulang Iqra sampai dua kali, sampai tiga kali, lalu dekat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril. Kemudian diajar oleh malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa membaca secara hakiki. Kemudian tujuannya adalah kasih sayang untuk umat Nabi Muhammad. Dipersiapkan untuk umat ini agar mudah percaya bahwasanya yang dibawa Nabi adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi yang dibawa oleh Nabi adalah wahyu yang paling dahsyat adalah urusannya dengan Al-Quran, dengan tulisan. Sebab Al-Quran adalah wahyu yang paling besar. Wahyu Nabi SAW dan wahyu yang namanya Al-Quran itu keunikannya lagi adalah tidak akan ada satupun orang yang bisa merubahnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun wallahu a'lam bissawab. Baik, maaf ya, ini ada satu pertanyaan lagi di Facebook dari adik berasal dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya mau menjelaskannya mengenai cara dan teknik mengelola keuangan pada perbankan syariah yang akan diterapkan di sekolah. Jazakumullah, Buya. Pertanyaannya pendek, jawabannya itu satu program masuk perbankan syariah. Ini dari hal yang diharamkan. Tentunya tidak ada riba di dalamnya, tidak ada tipu menipu di dalamnya. Ya, ini tidak ada yang dirugikan, tidak ada kebohongan. Itu nanti program bank syariah itu. Tidak ada riba di dalamnya yang paling inti. Dalam transaksi yang tidak boleh transaksi yang tidak jelas, karena tidak jelas akan menipu. Jadi ajikan kuruan orang lain. Ada beberapa poin. Tidak ada riba. Tidak ada tipu menipu. Tidak ada merugikan orang lain. Ya. Semuanya. Intinya patuh kepada syariat Nabi SAW dibahas oleh para ulama dalam bab fikih. Pertanyaan singkat. Terapkan bank syariah. Alhamdulillah, bank syariah sudah berusaha untuk itu semuanya. Bank syariah berusaha untuk menerapkan biarpun ada kelemahan di beberapa poin. Dan sudah kami isyaratkan barangkali dari pihak bank syariah, kami sangat mendukung bank syariah. Tapi di sisi lain, bank syariah harus banyak belajar juga. Jadi janganlah yang keras kepala. Kalau sesuatu dikatakan oleh para ulama haram, tidak usah dikemas-kemas ya. Tidak perlu menghadirkan produk-produk, niru produk kafir, sementara sudah tidak bisa diislamkan lagi. Ya, jangan diikuti. Ada, ini berbahaya sekali. Maka secara pribadi, secara umum kami mendukung adanya bank syariah. Kalau pun ada kekurangannya, tugas bersama kita untuk menyempurnakannya. Banyak kekurangannya, ada. Hanya tinggal menyempurnakan. Maka kami mohon semuanya untuk mendukung itu semuanya. Jika ada kekurangannya, jadi pihak bank syariah, mohon tidak usah menghadirkan produk yang diperselisihkan, selagi produk itu tidak darurat. Ada produk mendesak. Masuk kredit emas itu tidak mendesak. Memang orang mati tidak kredit emas. Masih memaksa kredit emas. Hei bank syariah, mohon maaf, saya sampaikan di sini. Kredit emas itu, saya jelas. Kenapa maksain kredit emas itu? Kredit emas mendesak. Orang ada kredit emas mati atau bagaimana? Anda ambil produk-produk yang sudah disepakati. Karena Anda ingin membangun satu ekonomi syariah. Halal, haram. Halal, haram itu harus jelas. Jadi, insyaAllah untuk kembali saja kepada apa namanya bank syariah. Di situ ada program-program atau namanya produk-produk yang sudah sangat sesuai dengan syariat Nabi SAW. Walaupun ada yang kurang, 1, 2, 3, itu nanti sambil berjalan untuk disempurnakan. Tapi secara umum akan terbebas dari riba, insyaAllah. Akan terbebas dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan paling tidak begini wahai hamba Allah. Selagi semua ada label Islam, pertama kita harus ada kecemburuan. Kita mendahulukan sesuatu yang ada label Islamnya. Kalau ternyata isinya kok misalnya kita beli di supermarket. Sudah tahu Islam supermarketnya Pak Haji. Berarti insyaAllah baik-baik saja. Sudah begitu ada daging dibungkus namanya daging kambing tulisannya. Sudah kita belanja, makan. Goreng macam, sate-sate. Tentunya ada informasi kemarin. Tahu enggak ada orang salah kirim. Salah kirim bagaimana? Satu truk daging babi masuk ke situ. Wah ini urusan ente. Nah waktu beli tulisannya daging kambing. Nah ini sudah lah. Pokoknya produk atas nama Islam Anda selamat. Khususnya seperti orang awam. Itu tugasnya para ustadz, para kiai itu yang nyalah benerkan nanti ya. Anda sudah pokoknya tugasnya atas nama Islam, Anda percaya selamat. Makanya repot jadi kiai itu. Nah, salah sedikit kiainya dulu itu nanti. Orang awam mengikut label Islam, syar'i, alhamdulillah selamat. Kiainya diam masuk neraka. Kan begitu ya.
Baik, itu saja insyaAllah. Semoga Allah menjaga para ulama-ulama kita semuanya.